Hello guys. Okay, hari ni kita nak review dua barang yang baru je sampai daripada US. Okay, daripada company ataupun brand First Tactical. Okay, so kat depan tu ada dua barang yang aku akan review dan kita tengok apa yang specialnya pasal dua barang ni. So, barang pertama yang aku akan review pada hari ini adalah glove daripada First Tactical. Okay. Alright. So, kita keluarkan. So, glove ni namanya First Tactical Lightweight / Petrol Glove. Okay. Kalau kita tengok, dia adalah cut resistant palm. Okay. And then ideal for warm weather, tacticality and daily use. Apa yang dimasukkan dengan kad resistant palm ni? So kalau kita tengok dekat sini, dekat palming punya area, okay, kat sini dia tebal tau. Dia kad resistant, maksudnya kalau kena pisau ke kaca ke, dia tak akan tembus kat tangan korang. Okay. So ini aku ambil size S lah, man size. Okay, S. Dia ada juga woman size. Kalau korang nak tengok range produk yang ada, boleh tengok dekat website diorang, firsttactical.com. Alright, nampak tak? So yang ni aku akan try pakai dulu. Okay, let's try. Buka. So ni size S lah. Dia ada bagi ukuran dia, korang boleh try ukur. Aku ambil ni size S. Tengah aku kecil dia, muat-muat lah. Okay. So kalau tengok glove ni simple je. Okay, design dia pun simple, tapi cun lah. Nampak tak? Selesa pun selesa. Kat sini ada dia punya logo dia. Okay. Dan kat depan ni. Okay. So untuk ketahuan korang juga, glove ni okay, yang bahagian jari ni dia tak ada apa, tak slash resistant tau. Yang hanya palming, palm area ni je yang slash resistant. Yang kat sini dia compatible lah untuk touch pada handphone korang, touch screen. Okay, aku tak ada phone nak tunjuk. Okay, tapi yang untuk bahagian finger ni dia adalah apa, sesuai untuk guna pada phone lah, untuk touchscreen. Okay, hanya dekat palm area ni je slash resistant. Aku tak ada pisau, bukan tak ada lah, tapi tak ni lagi. Untuk nanti kita akan buat satu lagi video lah untuk kita tengok slash resistant dia tu tahap mana boleh pergi. Okay. Alright, harga dia dalam, harga dia actually aku tak sure lah, sebab aku beli pun minta tolong member yang belikan, sebab dia tak ada direct shipping ke Malaysia. So member aku yang uruskan, dia shipping ke alamat US and then daripada US post ke sini. So cost dia agak tinggi untuk satu glove. So aku belilah a few barang kalau nak beli tu, jangan beli satu-satu, agak rugi lah kat shipping cost. Okay, so memang selesa lah. So tujuan glove ni selain daripada untuk tactical, untuk daily use, okay, korang juga boleh guna untuk kerja ni. Macam abang-abang paramedic, abang-abang MA kat luar tu yang pergi ambulance call, okay, jumpa MDA motorbike ke ataupun MDA kereta ke, nak keluarkan mangsa daripada kereta tu, korang boleh try glove ni lah. Okay, at least tangan korang tu tak adalah, you know, luka ke, tercucuk kaca ke, kan, selamat lah. Okay. Untuk daily use pun, untuk buat kerja-kerja menukang kat rumah pun sesuai. Okay. Glove ni pun nampak simple, versatile, dia tak terlalu serabut. Okay. Alright. So buka pun okey je, tak ketat. So inilah dia, First Tactical Lightweight / Petrol Glove. Okay, daripada First Tactical.
Alright, next item adalah bag ni. Okay, so macam yang aku beritahu tadi, First Tactical ni dia adalah satu brand yang keluarkan mostly semua baju, seluar, glove, boots tactical lah, berkenaan tactical lah, untuk kegunaan law enforcement, okay, polis ke, bomber ke, okay, untuk civil defense ke, untuk even daily use korang yang suka kan apa tactical wear kononnya, okay, tactical. And First Tactical juga dia ada buat special edition, macam satu division yang special untuk EMS, untuk emergency medical service, okay, untuk ambulance, untuk bomber, okay, untuk EMT. Dia keluarkan satu range produk, iaitu trauma bag dan komponen-komponennya lah, macam airway kit, med kit, okay, ada IV kit, okay. So ni yang aku beli ni adalah First Tactical airway kit. Macam korang nampak ni, ini adalah First Tactical airway kit. Okay, sebenarnya banyak tau airway kit kat luar sana untuk abang-abang MA, abang-abang orang medik yang suka nak set up trauma bag sendiri, ataupun untuk korang punya jabatan, korang punya ambulance. So memang agak mahal lah dekat luar kalau kita tengok price range untuk airway kit saja kan, berbanding daripada kita beli bag. Tapi apa yang specialnya pasal airway kit ni, okay, nanti kita akan review, okay, kenapa aku beli yang First Tactical ni. Walaupun dia bukan satu company yang keluarkan barang-barang untuk EMS, okay, untuk ambulance, untuk paramedic, ataupun untuk hospital, dia tactical kan, tapi tactical company kan. Tapi apa yang specialnya nanti aku akan tunjuk lah. So apa yang korang nampak kat depan korang sekarang ni adalah bag airway kit, okay, yang dibuat khas untuk EMS operation, untuk ambulance, okay, made by Cordura material, okay, nampak macam tahan lasak lah dia punya material ni. Okay. So kat depan ni ada velcro yang korang boleh label ikut korang punya kehendak lah, okay. Macam nak tampal velcro patch airway kit ke, ataupun korang punya nama ke, okay. Korang, bagi akulah, kalau korang nak buat bag ni untuk jadi bag lain tak sesuai, sebab dia memang designated untuk airway kit sahaja, okay. So kita akan try buka dalam. Tada. So macam ni lah dalam dia. Okay, book style. Apa yang dimasukkan dengan book style? Yes, kau boleh flip macam buku, macam ni. So kita tengok komponen yang first dulu. Alright, so kat sini actually dia buat khas untuk laryngoscope, okay, untuk handle dan juga blade, untuk kau punya Mac and Miller, untuk macam-macam size, daripada peak sampai lah ke adult, untuk Mac dan Miller blade, okay. And kat sini pula, kalau korang perasan, ada dua mesh pocket. Satu, dua, okay. Kita buka, dia tak cantum tau, dia asing-asing, okay. So nampak, boleh nampak dalam, okay. So kat bawah ni pula ada button, korang boleh letak lah, kalau korang nak letak apa, tape ke, surgical tape ke, ataupun anchor tape ke, untuk intubate patient, okay. Okay, satu lagi yang bestnya pasal airway kit ni yang membuat aku tertarik untuk membelinya adalah benda ni. Okay, pasal nak benda ni, celup ni, ni actually dibuat khas, dibuat untuk letak forcep. Okay, konsep apa tu? Nanti aku akan buat satu lagi video untuk tunjuk korang example, okay, airway setup, okay, yang menjadi aku punya choice lah. Okay, sini korang boleh agak lah kot ini untuk apa, konsep jenis apa yang kita akan guna kalau kita nak intubate patient ni. Okay, so aku bagi hint awal-awal lah, ini memang untuk konsep. So aku akan buat satu lagi video yang lebih detail pasal airway kit, alright, yang aku nak share kat korang. Alright, so yang kat sebelah, kalau korang flip,
Kat sebelah ni pun ada satu lagi mesh pocket besar. Okay, yang ni dia tak ada divide-divide lah. Memang satu mesh pocket yang besar. Okay. And kalau korang perasan kat sini ada elastic loop. Okay, pelbagai size. Mostly yang besar-besar. Korang boleh letak korang punya syringe, korang punya apa-apa kegunaan lah untuk korang punya airway kit. Alright, nanti kita akan tunjuk lebih detail. Kat sini pula akan ada 4 pocket. Okay, 1, 2, 3 3, sorry bukan 4, 3 3 pocket lah. Alright, dengan elastic loop juga kat bawah ni. And kat sini ada satu lagi button. Korang boleh buka, korang boleh letak microphone ke surgical tape ke, korang boleh clip je. Okay, so nak guna senang lah, tak berterabur. Okay, nampak tak? Cun. Oh, satu lagi zip pun dia pakai YKK zip. YKK zip. Okay, memang tahan lasak lah. Sebab company ni pun dia apa, tactical punya brand kan. So dia akan buat semua barang-barang tu memang rugged, memang untuk tahan lasak lah. Tenang cerita. So tak payah takut lah, memang berbaloi dengan duit korang kalau korang beli. Okay, so tu saja video untuk kali ni. Nanti kita akan jumpa lagi untuk video-video akan datang. Bye.